Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akan ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga kepada yang memberi komen-komen positif yang membangunkan semangat akak. Dan juga tak kurang dengan komen-komen negatif, akak terima sebaiknya insyaAllah. Hari ini akak akan sambung kisah sate kucing untuk hari ini 4-1 lah. Sebab sebelum ni akak tak bagi part kan untuk kisah ni. Sebab ada yang bertanya pada akak, akak kenapalah orang sanggup beli sate arnab tu walhal sate kucing? Memang agak geli kan? Nak tahu apa sebenarnya yang berlaku, korang kena bersama dengan akak. Dan akak juga nak bagi tahu korang bahawa sebenarnya kisah ni dah lama sangat berlaku. Jangan disebabkan kisah ni kita tak beli sate. Akak baru je beli sate kemarin. Jadi akak ni peminat sate arnab. Jadi tak ada masalah lah untuk akak makan sate arnab di mana-mana pun. Okey, kita teruskan dengan penceritaan. Apapun, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Dan sama-sama kita doakan kepada seluruh ahli keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, dan seluruh saudari Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kalau kisah sebelum ni akak ceritakan tentang sepasang suami isteri yang sudah berumur menjual sate arnab, tapi yang sebenarnya itu adalah sate kucing. Tapi dalam kisah tersebut akak tak bagi gelaran nama untuk mereka. Jadi hari ni akak akan gelarkan mereka sebagai Pak Ngah dan Mak Ngah untuk memudahkan penyampaian akak. Akak akan ceritakan tentang apa yang berlaku sebelum kejadian pihak polis dan orang kampung menyerbu rumah Pak Ngah dan Mak Ngah sehinggalah mereka ditangkap. Ada yang bertanyakan akak, takkanlah orang tu beli sate tu tak ada rasa pelik ke dengan sate tu? Kalau saya lah tak sedap lah dekat tekak saya, tobatlah hom. Saya dah tak pergi dah ngulang belikan sate tu. Jadinya ini feedback Ita untuk menjelaskan soalan tersebut. Apa penjelasan Ita ya? Jom kita ketahui sama-sama. Macam ni, Pak Ngah dengan Mak Ngah ni kebiasaannya akan keluar berniaga pada pukul 3 petang. Sebelum tu mereka akan siap-siap segala keperluan niaga seawal pagi sebab mereka ni naik motor roda 3 je korang. Jadinya mereka tak mampu nak angkut terlalu banyak barang, memadai dengan barang yang diperlukan sahaja. Itu tak termasuk lagi meja lipat kecil dengan payung niaga kecil lagi tu. Memang kalau kita tengok, kita rasa simpati sangat. Tapi apakan daya, setiap sesuatu yang berlaku pastinya ada kisah di sebaliknya. Sama ada ianya kisah sedih ke tidak ke, kita tahu kan? Siapa Pak Ngah dengan Mak Ngah sebenarnya? Apa yang buat mereka berani sangat melakukan kekejaman pada haiwan manja tu? Yang ni korang akan lebih faham. Pak Ngah dengan Mak Ngah sebelum ni dia menetap di sebuah taman perumahan juga dalam negeri Pahang juga. Mereka boleh dikatakan orang yang juga sangat dikenali ramai di perumahan tersebut. Malahan ada yang sanggup datang dari KL tu, turun ke perumahan dia tu kerana nak berjumpa dengan mereka suami isteri ni. Mak Ngah ni rupa-rupanya dia terror berubat orang, tapi cara dan kaedah perubatan yang mereka amalkan menyimpang dari ajaran Islam. Mereka ni menggunakan khidmat khadam, lebih kurang macam tu lah, sebagai perantara untuk mengubati pesakit-pesakit dia. Maknanya macam ni lah, bila seseorang datang ke rumah Mak Ngah, Mak Ngah akan suruh masuk dulu, kemudian Mak Ngah akan bagi tahu tujuan orang tu datang tanpa bertanya untuk apa datang. Nah, masa itulah orang tersebut akan lebih yakin dengan Mak Ngah bahawasanya Mak Ngah ni mampu nak bantu dia sebab Mak Ngah dapat baca apalah masalah dia tu. Pandai tak taktik dia?
Walhal, Mak Ngah terlebih dahulu dah mengetahui melalui kadam Mak Ngah. Macam mana caranya? Yang pastinya orang tu berada di depan Mak Ngah. Mak Ngah akan sengitkan sikit badan dia dan dia akan pekakan telinga dia dekat sebelah Mak Ngah. Seolah-olah Mak Ngah ni sedang dibisikkan seseorang. Walhal, seseorang tu tak ada pun di sebelah Mak Ngah pada waktu tu. Bila seseorang tu serahkan bulat-bulat, maksud seseorang tu pesakit dia tu lah, serahkan bulat-bulat apa yang perlu dia buat seterusnya, maka Mak Ngah akan bagi dua pilihan. Sama ada nak mandi limau atau tak nak. Kalau mandi limau, limau kena bawa sendiri. Proses mandi akan dilakukan hanya di rumah Mak Ngah sahaja. Tapi kalau tak nak mandi limau pun boleh. Ikutlah rawatan yang kedua. Contohnya kalau nak panggil balik suami yang curang, kena bawa baju yang dipakai suami dan gambar suami sekali. Ha, macam itulah. Cara Mak Ngah merawat dengan semua tu Ita tahu sebab Ita sendiri ikut kawan dia pergi berubat kononnya untuk buat suami kawan dia tu teringatkan kawan Ita tu dan suami dia balik. Suami kawan Ita tu untuk pengetahuan korang adalah suami orang lah. Kawan Ita tu pula isteri nombor dua. Ha, terus terang Ita memang tak ikut dah dengan kawan dia tu pergi ke rumah Mak Ngah selepas dia tahu cara Mak Ngah berubat tu salah. Puas Ita ni dinasihatkan kawan dia tu tapi kawan dia seperti terlalu tak sok percayakan Mak Ngah tu. Sempat Ita ni perasan dekat rumah Mak Ngah dia ada lembaga tau. Lembaga hitam besar sedang berada di pintu air rumah Mak Ngah. Ita ni ada penglihatan yang peka pada benda-benda mistik. Kalau diizinkan, maka dia akan nampak lah. Ita dinampak masa tu, makhluk tu sedang menjilat air mandian dekat atas lantai bilik air selepas ada pesakit Mak Ngah ni selesai mandi. Bayangkanlah, pesakit tu dah lalu depan makhluk hitam berbulu tu tapi dia langsung tak perasan sebab mata pesakit tu normal, tak macam Ita. Melihatkan keadaan tersebut, Ita dia mula rasa tak selesa dan dia bawa diri keluar dari rumah tu. Rumah Mak Ngah duduk tu ada sedikit laman dekat tepi rumah tapi bukan kawasan corner lot tau. Ita dia ke tepi rumah dekat laman yang kecil tu untuk ambil angin. Dalam rumah Mak Ngah tadi Ita ada rasa macam nak lempang puya dengan si Mak Ngah ni. Banyak ngak bohongnya. Rasa nak jerit bagi tahu pun ya, bagi tahu bahawasanya jangan tipu orang lah makcik. Jangan bohong lah. Tak takut dosa ke? Ha, itulah perasaan dia membuat-buat. Membuatkan dia tu tak boleh nak kawal kemarahan dia. Maka itulah dia pergi ke tepi rumah. Ita ke tepi rumah dia ada terperasan pula dekat tepi rumah Mak Ngah tu ada satu tau. Dulang yang berisi dengan daging. Daging mentah. Daging apa memang Ita tak tahu. Tapi daging tu masih berbau darah. Dengan apa yang Ita tengok tu, buat dia rasa dia dah tak nak stay dekat rumah tu lagi. Tapi bila kenangkan kawan Ita masih juga menunggu turn untuk mandi limau katanya, maka Ita bertahan. Makin lama, makin Ita tengok orang-orang yang datang ke rumah Mak Ngah, makin Ita tertanya-tanya. Kenapalah mereka ni semua boleh percayakan Mak Ngah eh? Walhal permintaan Mak Ngah dah menunjukkan itu bercanggah dengan agama Islam. Minta gambar lah, minta pakaian lah, minta rokok suria pula lah Mak Ngah tu, bagai-bagai lah. Kawan Ita masa tu dia bawakan 3 kotak rokok suria sebagai pengeras. Betul-betul tak masuk akal pengerasnya tu korang. Tak tahan untuk stay dekat dalam pagar, makanya Ita dia masuk semula lah dalam rumah. Dia pergi jumpa kan kawan dia tu, dia nak minta kunci dengan kawan dia, kunci kereta. Ita dia bagi tahu dia nak tunggu dalam kereta je. Tapi masa Ita masuk dalam rumah tu, Mak Ngah tiba-tiba marah-marah. Mak Ngah kata, kalau tak percayakan aku, jangan datang jumpa aku. Aku tolong orang yang percayakan aku je. Tergamamlah Ita masa Mak Ngah cakap macam tu. Terus dia campaikan kunci kereta dan dia bisik dekat kawan dia, kalau boleh cepatlah sikit, tolong cepat ya. Kawan Ita dia angguk-angguk. Lepas tu Ita keluar daripada rumah, dia tuju ke arah kereta. Masa nak keluar dari pagar,
Ita dia dapat rasa ada hembusan yang menyeramkan, menerjah ke muka dia. Dia pakai tudung tau. So dia rasa macam ada angin tau yang meniup pada pipi dia. Ita dia berpaling, dia nak tengok dari manalah hembusan tu. Tapi tak ada sesiapa pun kat situ. Ita dia terus melangkah pergi ke kereta dan dia menuju untuk masuk menunggu dalam kereta je. Masa menunggu dalam kereta, Ita dia nampak Mak Ngah keluar rumah jumpa dengan Pak Ngah. Mak Ngah ada bagi satu bunjut kain yang ada sesuatu dekat dalam bunjut kain tu. Tapi Ita memang tak tahu ada apa kat dalam tu. Yang Ita perasan, Pak Ngah dia naik motor, dia bawakan bunjut kain tu ke arah kiri jalan. Ke mana Pak Ngah pergi memang Ita juga tak tahu. Dia buat apa dengan bunjuk tu memang Ita juga tak tahu. Dia nampak lah sebab kereta dia parking, dia boleh nampak dekat kawasan yang tanah sikit tu. Memang Mak Ngah masa tu dia lalu kot belakang rumah. Jenuh jugalah Ita menunggukan dalam kereta korang. Lama tu, dekat dengan sejam lebih. Tak sakit kepala duduk dalam kereta. Kejap enjin on, kejap lagi enjin tu dia off. Bila dia rasa kesian dekat enjin tu kan, dia offkan enjin tu. Lepas tu dia buka balik semula enjin tu. Macam tu lah. Jenuh nak menunggu lamanya tu. Kawan Ita bila dah settle, kawan Ita pergilah ke kereta. Ita nampak kawan Ita tu bawa bunjut yang sama macam mana Pak Ngah terima dari Mak Ngah tadi. Ita ditanya pada kawan dia, untuk apa ni? Kawan Ita bagi tahu, aku kena buang bunjut ni dekat jambatan tengah jalan nanti. Mak Ngah suruh aku buang dalam sungai yang besar, air mengalir. Apa ada dalam tu? Oh, dalam ni. Tak ada apa. Kain basahan aku tadi. Lebihan limau masa mandi tadi. Lepas tu adalah sikit-sikit. Benda apa entah Mak Ngah campurkan dalam ni tadi. Kau yakin ke dengan apa yang Mak Ngah buat tu? Soal si Ita ni pada kawan dia. Yakinlah. Kenapa pula tak? Laki aku balik rumah lepas aku jumpa dengan Mak Ngah kot. Kalau tak, dia takkan berani nak balik tau. Bini dia dah ikat dia. Kata kawan si Ita ni pada Ita. Lepas tu Ita soal balik, mana kau tahu bini dia dah ikat dia? Kawan dia jawab, Mak Ngah yang cakap. Itu je dia jawab selamba. Maksud aku, cara Mak Ngah berubat tu lah. Kau yakin ke dengan cara perubatan dia yang bercanggah dengan agama kita? Tanya Ita lagi, aku peduli apa? Laki aku ni ayah aku, layan aku macam ni. Balik untuk puaskan nafsu dia je. Selebihnya balik kat bini dia. Aku memang dah agak lah. Bini dia yang bomohkan laki sendiri. Takkan aku nak lepas macam tu je. Panjang lebar lah kawan Ita tu jawab. Niat kau tu salah. Niat tidak menghalalkan cara. Tempat yang kau tuju ni berdosa tau tak? Marah Ita dengan tegas. Esok aku nak pergi lagi rumah Mak Ngah. Aku nak mandi untuk kali yang kedua. What? Mandi pun kena ada hari ke? Tak adalah, 3 hari je. Ui, 3 hari je. 3 kali? Kali pula dengan 3 kotak rokok. Oh, dah dapat 9 kotak rokok suria tu. Jawab Ita dia menyindir. Kenapa dia tak suruh kau mandi hari-hari je kat rumah dia? Senang, elok tersusun je rokok kat rumah dia. Sindir lagi Ita pada kawan dia tu sebab kawan dia nak menang juga. Soal akidah korang. Perkara soal akidah ni bukan main-main. Boleh terpesong akidah kita ni kalau terlalu taksub. Kalau kau tak nak teman, tak payah ikut aku esok. Sebelum ni pun aku pergi sorang-sorang je. Kali ni je aku ajak kau. Tu pun sebab aku nak kau tengok sendiri macam mana aku boleh buat laki aku ni balik rumah. Ingatkan aku, kalau aku bawakan kau, kau boleh bantu mak kau. Ubatkan bapa engkau tu yang tergila-gilakan perempuan lain tu. Kata kawan Ita marah-marah. Terima kasih je lah. Aku tak berminat. Ramai lagi ustaz, ustazah yang boleh bantu kami. Terpulanglah dekat kau Ita. Janganlah kalau nanti kau cari aku pula. Nak minta tolong. Dahlah, hantar aku balik. Aku nak tolong mak aku. Jap, aku nak buangkan bunjuk ni dulu. Jap lagi aku nak terus hantar kau balik. Itulah pengalaman Ita bersama dengan kawan dia ke rumah Mak Ngah. Setahun lebih selepas tu, kawan Ita dia mengadu pada Ita. Suami dia langsung tak ada balik rumah dah. Kawan Ita nak jumpa Mak Ngah semula untuk buat lagi mandi-mandi mengarut tu. Kali ni Mak Ngah bagi alamat rumah lain. Tapi mereka lupa dengan alamat baru tu. Mereka dia tujulah pada rumah yang lama. Rumah yang mereka pergi sebelum ni, rupa-rupanya rumah lama tu lah. Jiran-jiran dekat situ bagi tahu.
Mak Ngah dengan Pak Ngah ni sebenarnya dah dihalau oleh tuan rumah sebab kantoi buat perubatan yang berunsurkan syirik kurafat yang salah. Tuan rumah tak nak berurusan dengan pasangan tu lagi. Rata-rata jiran mengadu masa tu. Jiran ni ada nampak ada kelibat perempuan tua. Muka hodoh sangat. Memang kita tak boleh nak samakan dengan perempuan tua yang di alam nyata tau. Memang sangat hodoh makhluk tua tu. Dan juga mereka ada nampak makhluk berbulu seberhitam berkeliaran di kawasan rumah tu dan di jalan berhadapan dengan rumah tersebut. Makanya Pak Ngah dengan Mak Ngah dihalau serta-merta dari rumah tu. Kawan Ita bagi tahu, patutlah aku telefon dia, dia bagi alamat baru. Membela rupanya. Lepas tu Ita diajak kawan dia balik ke rumah, tak payah dah nak pergi cari dengan Pak Ngah Mak Ngah tu. Tapi kawan dia tak puas hati. Kawan dia ajak dia pergi ke alamat baru Mak Ngah dengan Pak Ngah tu. Sama juga, mereka menyewa di kawasan perumahan juga. Tapi rumah yang tak ada tanah dan agak jauh jugalah dari perumahan yang sebelum ni. Kalau ada tanah pun dia, seingat Ita lah, dia ada tanah sejemput dekat depan rumah tu pun sikit je. Ita, dia tak nak turun awalnya. Tapi kawan Ita ni, dia nak juga turun, dia nak juga pergi jumpa Mak Ngah. Dia nak tanya, kenapa suami dia langsung tak nak balik rumah dah? Mereka akhirnya turun juga dari kereta dan mereka pergi jumpa Mak Ngah pada masa tu. Mak Ngah tengah berubat orang. Tak dijemput masuk pun mereka time tu. Mak Ngah dihalaukan mereka serta-merta. Kamu datang bawa kawan kamu ni lagi. Aku tak nak tolong kamu. Pergi balik. Aku tak nak tolong kamu. Dia ni menyusahkan aku. Macam itulah kata Mak Ngah pada mereka berdua. Kawan Ita marah balik pada Mak Ngah. Kami boleh balik Mak Ngah. Tapi Mak Ngah jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa laki saya tak nak balik dah rumah saya? Mak Ngah pun jawab. Laki kau memang tak nak balik pun. Engkau yang paksa dia balik. Kawan Ita jadi hairan. Dia pun tanya balik. Saya tak paksa dia Mak Ngah. Dia balik pun lepas saya jumpa Mak Ngah. Masa ni Ita menyampuk. Tu pun sebab Mak Ngah gunakan setan kan. Belaan Mak Ngah buat kerja kan. Mak Ngah gunakan belaan Mak Ngah untuk paksa suami dia balik. Betul tak? Sindir Ita. Kawan kamu ni banyak menyusahkan aku. Pergi balik. Dia halaukan mereka berdua. Selepas tu, mereka keluar dari kawasan pagar Mak Ngah. Ita masuk dia sempatlah perli dekat Mak Ngah. Setiap perbuatan ada kifarahnya Mak Ngah. Tobatlah sebelum terlambat. Mak Ngah masa dia dengar pada nasihat Ita tu, dia meludah ke arah mereka. Sambil mulut dia terkumat kamit. Baca apa entah, memang mereka tak dengar. Selepas tu kawan Ita dia jadi tak tenang dengan sikap suami dia. Dan kawan Ita dia macam dah jadi tak sioman dah. Dia pergi carikan suami dia yang akhirnya mereka buat keputusan dan bercerai. Masa tu dia memang tergila-gila-gila kan sangat dengan suami dia. Bila kejadian penangkapan Mak Ngah dan Pak Ngah, kawan Ita lah yang ceritakan semuanya kepada Ita. Ita tahu pun dari mulut kawan dia tu, bukan jauh sangat yang Ita tahu. Awal episod dah bagi tahu kan, kawan Ita yang bagi tahu. Macam mana orang boleh sukakan sate kucing tu? Walhal, nak tengok pun dah rasa loya tekak. Mak Ngah dengan Pak Ngah ni dia banyak ilmu sesat korang. Mereka gunakan pelaris masa meniaga. Pelanggan akan terpukau dengan sate-sate tu. Pelanggan takkan fikir banyak dah, dia terus je beli. Buktinya, bila ada seorang ustaz yang kebetulan lalu dekat gerai payung Mak Ngah tu. Ustaz tu nampak ada satu lembaga berbulu hitam sedang menunggu dekat gerai mereka. Penunggu tu memanggil-manggil sesiapa saja yang lalu dekat gerai tu untuk beli sate Mak Ngah dengan Pak Ngah. Macam tu lah. Memanggil-manggil, pergi tolak kan. Ustaz yang nampak tu lah yang merawat kawan Ita masa kawan Ita tu hampir separuh gila teringatkan suami dia. Sejak suami dia tak balik rumah, ustaz tu jugalah yang bagi tahu kawan Ita tu dah terima perbuatan dia sendiri bila ilmu pengasih tu berbalik pada diri sendiri. Nak pikat suami bagi teringatkan dia nak balik, rupanya diri sendiri dah teringat ingatkan dengan suami dia, tercari-cari suami dia, tergila-gilakan suami dia. Itulah kifarah atas perbuatan kawan Ita yang mana dia memang tahu perbuatannya tu salah. Ita sendiri dah jalankan tanggungjawab menegur dan melarang.
itulah perlunya kawan. Jangan disokong apa yang salah, sebaliknya laranglah dengan kata-kata. Tak mampu dengan kata-kata, larang dalam hati dengan doa yang baik-baik. Lepas tu diorang tertanya, kenapa ustaz tak halang perbuatan mangah tu? Ada sebenarnya, ustaz dah jumpa dan ustaz dah tegah dengan perbuatan tu. Ustaz pergi jumpa sendiri Pak Ngah dan Mak Ngah. Tapi Pak Ngah dan Mak Ngah ni, dia menafikan makhluk tu milik mereka. Tak ada bukti kukuh pun. Maka ustaz dia tak mampu nak bertegas dengan lebih jauh. Seterusnya, ustaz dia tak henti dekat situ je usaha dia. Ustaz dia gunakan ilmu pengetahuan dia dalam agama Islam untuk menghalang makhluk tu menunggu dekat situ. Alhamdulillah, makhluk tu tak lama kat situ dan Mak Ngah sendiri dah tak niaga dah kat situ lagi. Mereka beralih pula dekat lokasi yang lain. Kata penduduk kampung, masa Pak Ngah dengan Mak Ngah ni balik dari niaga tu, kadang-kadang mereka balik ni dah menjengah ke azan maghrib tau. Mereka adalah lalu dekat depan rumah orang kampung. Ada yang ternampak belaan mereka tu sedang mencangkung atas barang-barang niaga dalam motor roda tiga tu, kan ada motor sebelah tu kan. Masa tu lah mereka nampak dekat situ mencangkung. Tapi orang kampung dia tak endahkan sebab mereka takut agaknya. Kalau dihalang pula nanti belaan tu akan ganggu mereka pula. Macam tu lah pemikirannya orang kampung time tu. Sehinggalah mereka tu ditangkap dan tak lagi tinggal dekat rumah tu. Mereka bawa diri selepas hukuman dikenakan. Sejak tu, kelibat nenek tua tu langsung dah tak muncul dah. Macam tu lah sekadar yang mampu menjawab soalan. Maaflah kalau Ita ni dah terjebak untuk menceritakan pasal kawan dia pergi berubat tu. Sebab dari situlah kita boleh tahu kan macam manalah Pak Ngah dengan Mak Ngah ni boleh mengaburi mata kepada pelanggan-pelanggan dia untuk membeli, walhal kita tak kalah tak boleh nak beza sate kucing dengan sate arnab. Sedikit sebanyak mesti ada bezanya korang. Tapi itulah ilmu yang Mak Ngah dan Pak Ngah amalkan, itulah yang menghalang kepada pelanggan-pelanggan yang membeli tu untuk tersedar dengan apa yang sedang mereka beli. Makanya mereka terus juga beli. Malahan bukan setakat tu je, mereka boleh ketagih tau. Boleh nak tercarikan kepada Mak Ngah tu punya sate. Siap lagi boleh cakap Mak Ngah dengan Pak Ngah ni peramah, baik hati orangnya. Orangnya melayan mereka dengan baik. Itulah dia, bila seseorang melakukan kesalahan, dia akan lakukan kesalahan dengan sangat licik supaya kesalahan dia tu tak kantoi. Kawan Ita juga ada bagi tahu bahawa ada seseorang sebenarnya yang boleh melihat kepada perkara mistik. Kebetulan dia pergi dekat kawasan di mana Pak Ngah dan Mak Ngah tu berniaga. Dan masa dia berjalan menuju ke arah gerai mereka ni, dia ada nampak seperti ada satu lembaga sama juga, lembaga yang hitam tu berada betul-betul di sebelah dengan meja gerai mereka. Dan dekat situ jugalah lembaga yang bertubuh besar, berbulu hitam tu, dekat situ dia memegang-megang tau. Dia macam disentuh-sentuhkan pada sate-sate yang dah dimasak. Sate tu kalau fikir logik akalnya, dia panas kan bila dah lepas masak kan. Tapi dia boleh tepuk-tepuk-tepukkan sate tu. Dan kawan kepada kawan Ita ni juga ada nampak makhluk berbulu tu berpusing-pusing berjalan di sekeliling pada kawasan tuan dia tu berniaga. Dekat situlah dia cari pelanggan, dia tarikkan pelanggan macam mana memang tak tahu. Tapi kalau kita tengok cerita-cerita mengenai pelarih kan, kita nampak angkat tangan macam ni, tak sebenarnya. Ini lebih dahsyat dari itu. Dia macam ditolak, macam tu ditolak macam tu, tak tahulah. Itu bukan tolak, tapi dia macam disuruh pergi. Bila orang ramai kat bahagian depan, dia akan macam pergi, ha, macam tu. Bila sampai dekat sate tu, mereka akan tertarik. Masa itulah korang, makanya Mak Ngah ni akan terkumat kamit membacakan sesuatu yang tak difahami orang. Tapi sesiapa pun tak tahu dengan bacaan tu telah dihembuskan kepada mereka. Macam tu, itulah yang berlaku di tapak perniagaan Mak Ngah sehingga menyebabkan perniagaan Mak Ngah ni sangat laris. Malahan juga boleh ketagih bila kita pergi ke sana dan terjebak.
pernah juga berlaku, ni dari betul-betul dari mulut ke mulut, maknanya orang lain lah yang cakap, bahawa sesiapa yang pernah makan sate Mak Ngah ni, mereka akan balik rumah dan bila mereka menyedari bahawa mereka telah makan sesuatu yang kotor, mereka akan muntahkan balik pada sate tu. Masa tu mereka akan nampak daging sate tu masih lagi mentah, masih dalam keadaan yang bukan masak sepenuhnya. Malah mereka dapat merasakan satu aura yang menyebabkan mereka rasa macam itu bukan daging arnab. Peliknya, tidak pergi untuk minta penjelasan, daging apa tu, jual apa tu makcik, tak ada. Memang tak, mereka masing-masing simpankan perkara tu sehingga melarat tau. Mak Ngah ni boleh stay move on untuk berniaga dekat situ. Dan Mak Ngah ni berniaga sebenarnya tak sampai pun 3 tahun dekat situ. Kalau diikutkan 3 tahun tu adalah tempoh yang boleh kantoikan lebih awal. Tapi itulah, Mak Ngah memang terror dengan ilmu-ilmu hitam korang. Jadinya kita ni jangan mudah terpengaruh dengan orang yang banyak terkumat-kamit tanpa kita dengar apa yang dibacanya. Sebab kadang-kadang itulah sihir yang berleluasa. Orang kata sihir angin, dilepaskan sihir macam tu. Orang kata sihir pelaris macam tu kan. Bukan sihir tu diletakkan dekat kedai semata-mata, tapi owner kedai tu sendiri sebenarnya telah memiliki ilmu untuk mensihirkan pelanggan dia untuk masuk ke kedai. Itu apa yang akak dijelaskan macam itulah. Sekian saja untuk kisah pada kali ini. Sekian saja untuk perkongsian tentang sate kucing pada kali ini. Dah terjawab apa yang disoalkan. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, perkara syirik kurafat kita tinggalkan, kita jangan buat, kita buat pahala sahaja korang. Sekian saja, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa share story. Bye.